Selamat pagi pemirsa, kali ini saya berada di Jorong Batang Gadih, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, dalam rangka Festival The Culture of Batipuah. Menurut rencana, Festival The Culture of Batipuah ini akan dikelar selama 3 hari hingga 17 Agustus mendatang. Dalam rangkaian acara Festival The Culture of Batipuah ini akan menampilkan pertunjukan adat budaya, kuliner khas orang Batipuah, dan juga permainan anak nagari Batipuah. Baik pemirsa, saya akan mengajak Anda berbincang-bincang dengan Wakil Bupati Tanah Datar Zuldapri Dharma SH. Terhadap kegiatan yang diprakarsai, yang difasilitasi oleh generasi muda, yang menghadirkan seluruh pemangku adat, tokoh masyarakat, ulama, cadi pandai, dan bundo kanduang, di mana mereka mengangkat nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur yang harus kita junjung tinggi terkait yang melekat di adat dan budaya kita luak nentuo, Sumatera Barat, Tanah Datar, Sumatera Barat, dan Minangkabau. Terlebih dulu selaku Wakil Bupati, kita sangat-sangat apresiasi. Sangat-sangat apresiasi dan memberikan ucapan terima kasih. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena sampai kapanpun, dan siapapun, di dalam menata kehidupan, di dalam menjalani kehidupan baik secara agama, adat, budaya, sosial, kemasyarakatan, yang kita dibingkai, kita selalu junjung tinggi gitu. Junjung tinggi nilai-nilai yang diwariskan melalui kegiatan ini. Satu. Dan yang kedua, tadi kita sampaikan, kalau sudah seluruh nagari mengakui, menjiwai, mewariskan kegiatan-kegiatan seperti ini berikut dengan nilai-nilainya, ini luar biasa sekali Tanah Datar. Luar biasa sekali Sumatera Barat. Kalau ini bisa, oleh karena itu, ini akan bisa lestari, ini akan seluruh negari akan bisa mengangkat kegiatan-kegiatan seperti ini, pemerintah harus hadir, Pemda harus hadir, Pemda Kabupaten, Pemda Provinsi, dan khusus kita ini, kita hadir. Hadir bukan hadir secara fisik, ikut terlibat di dalam mensupport, di dalam memotivasi, di dalam membina, dan memberikan dukungan secara penganggaran untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, baik Bapak, berarti pihak Pemkab Tanah Datar berjanji akan menganggarkan untuk acara-acara seperti adat dan budaya ini ke depannya, Bapak? Sudah tidak ada tawar-menawar lagi, sudah. Harus kita akomodir ini. Kalau enggak, yang adat budaya ini makin hari, ini makin berkurang, makin kurang, dan tidak tertutup kemungkinan. 10, 15, 20, 20 tahun, 25 tahun ke depan, ini akan memudar, ini akan bakalan habis. Nah, saatnya inilah, ini momentum. Apa yang diangkat oleh di Nagari Batipuah, Batang Gadih hari ini adalah momentum. Gitu. Momentum untuk kita mulai bangkit di bidang agama, adat, dan budaya. Oke Bapak, sedikit untuk pesan para pemuda dan anak-anak di Nagari, Bapak. Pesannya kita gemarilah, cintailah, merasa terpanggillah untuk mempelajari nilai-nilai luhur yang melekat di adat dan budaya tersebut. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Luzian Pratama, Garda Berita, melaporkan.